لرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita tentang dosa-dosa besar. Dan hari itu kita telah terangkan mukadimah dia, apa makna dosa-dosa besar. Dan Alhamdulillah siapa yang berminat buku ni ada di luar, buku dosa-dosa besar hardcover, ringkas dan mudah. Hari ini kita dah nak terangkan dosa yang pertama, iaitu syirik. Dosa yang pertama adalah dosa syirik. Itulah dosa yang paling besar. Dan apa kata Imam Zahabi dalam isu yang pertama ini? Syirik kepada Allah Ta'ala ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dia yang mencipta kamu. Dan nas ini diambil daripada hadis yang kita akan baca nanti. Dan kamu menyembah sesuatu yang lain bersama Allah seperti batu, matahari, bulan, nabi, guru, jin, bintang, raja dan selain daripada itu. Sedangkan semua makhluk yang dicipta ini untuk kita. Semua makhluk ini adalah berkhidmat kepada manusia. Macam mana manusia boleh menjadikan semua makhluk yang menjadi khadam kepada kita ini sebagai Tuhan yang disembah? Dan ada orang yang berlebih-lebihan di dalam menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Nabi adalah insan yang paling agung, insan yang paling mulia. Tetapi dia adalah manusia. Tidak akan berubah sifat manusia itu kepada Tuhan. Kerana Tuhan itu bersendirian di dalam sifat uluhiyah dia. Dan tidak ada orang yang boleh menandingi. Sebab itu kita sebut Qul huwallahu ahad. Satu je. Tiada Tuhan melainkan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik, dosa-dosa syirik, dan mengampunkan dosa selain daripada syirik. Ini maknanya selepas kita mati. Mati dalam syirik tak diampunkan dosa selama-lamanya. Wala'ayadzabilah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam iman. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu orang Islam. Yang tu kita dengar selalu dalam khutbah Jumaat. Sebab itu dosa-dosa yang lain, insya-Allah kalau kita ada, orang kata apa, mendapat rahmat Allah, akan diampunkan. Tetapi syirik ini satu pengkhianatan kepada Tuhan yang tak diampunkan. Adapun syirik di dunia ni, kalau dia bertaubat nasuha, insya-Allah. Misal orang tu murtad, dia bertaubat, yang tu dimaafkan. Yang dimaksudkan tu dia mati dalam keadaan syirik. Ada orang mukmin yang tak buat ibadat, dia tidak melakukan syirik, kebanyakan mereka ni dimasukkan ke dalam api neraka dulu, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Adapun orang yang mati dalam syirik, kekal selama-lamanya dalam api neraka. Kemudian Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun jahannam wa ma'wahun nar. Surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya keadaan orang yang melakukan syirik kepada Allah, diharamkan syurga ke atas mereka, dan balasan mereka, tempat tinggal mereka adalah api neraka. Sebab itu pada hari kiamat, bila dalam surah A'raf Allah cerita, mereka tengok orang syurga minum air, afidhu alaina minal ma', tolong bagi sikit air sebab panas. Dan mereka minum pun semua air panas. Maka orang beriman menjawab, qalu inna Allah harrama. Sesungguhnya Allah mengharamkan minuman tersebut kepada ahli neraka. Bukan kami tak nak bagi, tapi Allah yang haramkan. Itu masalahnya. Memang di akhirat hukuman Allah sangat ketat. Sebab itu Allah sebut ghafiriz zambi wa qabilit taub.
Allah ni Maha Pengampun, banyak mana dosa pun Allah boleh ampun. Syadidil iqab. Tapi azab dia sangat pedih. Dua sifat yang jamal, tapi Tuhan sebut syadidul iqab itu taul. Tapi dia punya hukuman dia sangat keras. Maka ini satu ancaman yang Allah berikan kepada semua orang, dan semua orang sampai sampai kepada Trump pun dah dengar Quran. Makna dia kalau tak beriman juga, maka akan diazab pada hari kiamat. Cara umumnya begitu. Tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tengok, kita tengok Obama pun dah hantar duit walaupun $200 begitu ke Palestin. Masa jadi presiden tak boleh, sebab dasar dia tak boleh. Kita kena tahu dasar presiden mereka, di belakangnya adalah Yahudi. Turun-turun jadi baik. Banyak orang macam tu. Turun-turun jadi baik. Masa jadi kuasa dia lupa sikit. Turun-turun jadi baik. Masya-Allah. Okey tu. Kalau turun jadi jahat lagi, tak masalah. Inna syirka la zulmun azim, sebab syirik ini satu kegelapan yang sangat besar. Kegelapan yang akan menjauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Zahabi kata apa? Ini poin penting. Siapa yang mensyirikkan Allah lalu mati sebagai orang musyrik, mati sebagai orang musyrik, maka dia pasti tergolong daripada ahli neraka. Wallahu a'lam. Kita bersedih. Ramai orang bersedih kerana yang masuk Islam, mak ayah dia masuk mati dalam keadaan syirik. Dan itu hikmah Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita mungkin boleh tahu sikit-sikit, tapi kadang-kadang kita tak puas hati dengan hikmah tu. Maka kita bersandarkan kepada Tuhan Al-Alimul Hakim. Dan kita mesti berusaha untuk mati dalam keadaan beriman. Dan kita jaga iman kita. Kita menjaga akidah kita. Menjaga akidah ni bukan seperti mana yang disebut sebagai penceramah-penceramah kita ni, yang sekarang ni duk bergaduh pasal akidah. Menjaga akidah ni kita tidak membayangkan Allah itu seperti yang disebut oleh ulama-ulama. Seperti Syekh Ghazali, dia kata, saya beriman dengan apa yang disebut oleh Allah tanpa mentajsimkan Allah, dan saya tidak menggunakan takwil melainkan benda yang ada dalil. Mana dia takwil yang tidak keluar daripada kaedah bahasa Arab. Lebih kurang begitu makna dia. Pertembungan khalaf, maksudnya pertembungan salah dan khalaf itu pertembungan yang baik, bukan bergaduh. Tapi kita tengok sekarang ni akidah jadi lain, ya tuan-tuan dan puan. Saya rasa bimbang tuan-tuan dan puan bila akidah ni dah jadi lain, bukan akidah yang dibincang dalam kitab ni. Jadi akidah adalah bentuk siapa ahli sunnah wal jamaah, dan itu satu benda yang perlu kepada dialog, bukan kepada undang-undang sekat sana sekat sini. Tak habis cerita, tak habis cerita. Perlu kepada akidah yang salihah. Sebab akidah Asy'ari ini, yang seperti yang orang faham, dia bukan maksud dia sifat 20. Sebab Asy'airah ni dia macam-macam mazhab yang ada dalam tu. Dalam Asy'airah tu ada takwil, dalam Asy'airah tu ada tafwid. Dan mereka kalau tak belajar sifat 20 pun Asy'airah juga. Sebab Imam Asy'ari juga berpegang kepada pandangan salaf. Tapi yang malangnya di Malaysia sekarang ni, tuan-tuan tengok sekarang ni, dalam potok sampai dengan mufti pun mereka kutuk. Dan tak sepatutnya orang Islam bincang macam tu. Yang kita nak bincang ni, orang yang sekutukan Allah, dia sembah berhala apa semua, bukan yang membahaskan sifat-sifat Allah yang kita tidak akan tahu. Dan Allah Ta'ala pun tak suruh kita bahas sifat dia. Kita pun tak nak bahas sifat dia. Kita beriman seperti disebut oleh Imam Nawawi, kita beriman apa yang Allah sebut. Dan kita tak nak membuka ruang ini untuk bergaduh. Tapi malangnya begitulah keadaan kita sekarang. Bila bincang akidah, bukan nak bincang sembah Allah, kita bergaduh. Maka dia dan orang yang beriman pula mati sebagai orang mukmin, maka dia tergolong sebagai ahli syurga sekalipun dia azab dahulu. Tapi kita minta lah, tak maulah dia azab, tuan-tuan. Sebab satu titik api neraka pun kalau turun di bumi ni, terbakar satu bumi ni. Dan satu hari di sana tak sama dengan satu hari di sini. Wala'iyadzabillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita.
Walau macam mana pun kita tak mau dia azab. Kerana azab Allah sangat pedih. Dan ini hakikat yang kita akan hadapi nanti bila kita mati kelak. Sudah pasti kita tidak mampu lagi untuk berhujah. Semua hujah adalah amalan kita. Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yaksubun. Hari ini kami dah tutup mulut semua. Mulut kita tak mampu bercakap. Dan kubur nanti pun tak bercakap. Amalan kita. Dan yang bercakap itu adalah tangan. Maksud amalan-amalan kita buat. Data yang ada pada hari kiamat. Sana yang mempunyai data. Data kiamat pun penuh kita. Jangan bagi alasan. Data ada. Rekod ada. Dokumen ada. Yang tidak menipu kita. Di dunia kita boleh tipu orang. Kita boleh jadi baik. Kita boleh berlakon. Masuk masjid curi kasut orang. Kita boleh curi barang masjid. Kita masing-masing habis hilang habis. Boleh kita berlakon. Kita boleh jadi munafik. Kita boleh jadi apa saja. Dan Allah Ta'ala tak balas di dunia. Secara umumnya begitu menundang di dunia, Allah tak balas. Adalah sikit-sikit. Taklah macam tanah kubur. Buat jahat sikit Tuhan balas. Muka jadi biru. Tak semua macam tu. Saya tengok penjenayah dengan tembok pun muka elok je. Hak mati tu. Tak ada jadi biru apa. Jadi itu terlampau berlebih-lebihan. Nak takutkan orang. Tapi tak kena cara macam tu. Kita dakwah kita mesti sahih. Dakwah kita mesti cerita betul. Tak kalau semua benda Tuhan nak tunjuk tu dia. Allah Ta'ala menutup aib. Dan kita pun minta Allah Ta'ala tutup aib kita. Tutup aib semua orang. Itu yang terbaik. Dalam hadis Nabi bersabda dia yang sahih. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku ceritakan dosa yang paling besar? Nabi ulang 3 kali. Ini usul kita. Dalam pendidikan kadang-kadang kita tanya 3 kali nak tengok orang macam mana dia respon tak. Kadang tak respon kita pun malas. Jadi ini di antara teknik pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulang 3 kali. Sahabat pun kata qalu bala ya kami nak. Ya Rasulullah, qala yang pertama al-isyraku billah, iaitu melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Derhaka ni ada kepada ibu bapa, yang lain tak ada. Mak saudara tak ada, nenek tak ada, pak mentua tak ada, mak mentua tak ada. Tidak ada istilah derhaka kepada orang lain. Hanya kepada ibu bapa. Nah, ini satu kebesaran ibu bapa. Wajalasa wa kana muttaqian, Nabi pun duduk setelah berdiri, Nabi sandak dekat dinding. Ha, ini di antara teknik belajar. Kadang-kadang kita letih tak apa, sambil relax gitu. Sandak sikit, cakap. Macam mana teknik kita boleh buat? Bukan untuk dalam kelas aja belajar. Sambil relax, cerita, nak murid dengar, relax gitu. Wa kana muttaqian faqala ala faqawlu zur. Cerita palsu. Saksi palsu. Dokumen palsu. Itu dosa yang besar. Nabi ulah banyak kali. Orang yang jadi saksi palsu di mahkamah kadang-kadang menyebabkan orang yang dituduh itu dibunuh. Sedangkan dia tidak bersalah pun. Dan ini yang berlaku daripada dulu sampai sekarang. Orang yang menukar dokumen dan memalsukan cerita. Atau orang tak bersalah pun bersalah. Dan ini satu benda yang sangat penting. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laita wisakat. Nabi ulang dosa menipu, dosa duk cerita palsu gitu. Sebab bagi saya mungkin Nabi meramalkan Nabi dibuka akhir zaman macam tu. Sebab Nabi dalam hadis Tirmizi Nabi sebut inna Allah Ta'ala zawaliyal arda fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Satu hari Allah Ta'ala buka dunia ni telah bentar jadi macam kecil nak tengok. Dan aku tengok timur dan barat dia. Sebab zaman sekarang ni yang banyak cerita-cerita palsu. Laporan palsu, saksi palsu, ceramah palsu, ubat palsu. Berapa ubat yang tak palsu? Cerita P. Ramli tu, Alibab apa dia, Doremi tu. Oh ubat tu. Mari beli ubat, siapa terlambat terlepas. Ubat dia buat daripada mana pun tak tahu. Hari pertama ramai orang beli, hari kedua orang kejap lah. Rupa-rupanya sama sekali, ubat tu lah yang banyak orang
Oh, pas. Sebab tu saya perhati P. Ramlee ni, Masya Allah, Tuhan bagi dia ilham yang baik. Kemudian cerita dia tu macam-macam. Kalau apa dia, misalnya musang berjanggut, oh, daripada atas sampai ke bawah, sampai tuk mufti pun macam tu. Zaman sekarang. Jadi kita tengok cerita palsu ni sangat berbahaya, sebab kadang-kadang membawa kepada pembunuhan. Hakim tengok maklumat palsu, orang yang tak bersalah mendokumentkan palsu, apa dia, palsu orang yang tak bersalah, dikatakan rasuah ataupun dikatakan kepelbagaian. Tambah kita ada alat kamera, kita boleh buat macam-macam gambar. Dan itu satu benda yang sangat mengaibkan. Apatah lagi kepada tokoh-tokoh. Selagi tak ada bukti, kita tidak boleh menceritakan benda yang tidak betul. Kerana efek dia sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kalau kita nak cerita hal orang, benda tu belum sabit di mahkamah, kena teliti sungguh-sungguh. Segi hukum syar'i dia, kita hanya boleh mendedahkan keaiban, kesalahan orang setelah mana diputuskan di mahkamah dan diizinkan oleh mahkamah. Diizinkan oleh mahkamah. Sebab efek dia, tuan-tuan tengok efek, kita tengok cerita pendedahan. Pendedahan, kita bila orang tu baru nak isukan mahkamah, baru tak ada apa lagi bukti. Bila kita dedahkan, habis dia punya tu status tu. Kita lapor, okey lah. Sekali kita pecah-pecah Facebook, semua orang boleh buat jenayah sosial. Bila menceritakan, mungkin dia bergaduh seorang, dia cerita. Padahal kita tak tahu punca pergaduhan dia macam mana. Sebab itu panduan daripada Quran, bila benda ni tak sabit lagi, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Yusuf AS, Yusuf a'rid an hadha. Nabi Yusuf, sembunyi cerita kamu dengan isteri saya ni, dengan cerita ke orang. Dan kamu bini aku, sebab nama dia bukan Zulaikha, tak tahu nama dia apa, Tuhan tak cerita. Dalam hadis sahih tak ada, tapi orang maksudnya Zulaikha, Israeliat Zulaikha. Kita pun sebut Zulaikha lah, tak ada nama beda tu. Mesti tak ada nama beda. Tak ada nama beda pula. Wastaghfiri li dhanbi, kamu bertaubat, jangan ulang balik goda Yusuf ini. Tapi Yusuf minta tolonglah, jangan cerita ke orang. Sebab dia bini aku, bini menteri. Dan dosa dia bukan dengan orang, dengan rakyat, dengan kamu je. Kita sekarang ni katalah dosa doang je, tak ada kaitan dengan rakyat pun. Bukan harta awam, harta awam tak apa. Cerita, cerita tu bukan teruk macam sekarang ni, cerita tu maksud dedah kan? Tak, tanpa berlebihan ataupun kekurangan. Benda yang patut cerita tu cerita. Bergaduh doang habis satu dunia tu. Dulu alhamdulillah tak ada media sosial, alhamdulillah selamat. Kalau paling kurang satu pejabat dia tahu. Kan jangan perempuan selalunya cerita kan. Kalau ada kes sikit dia mesyuarat. Yang ke mesyuarat apa? Perempuan mesyuarat. Ada salah laku, mungkin suami si fulan ni, suami kan, orang perempuan macam ni tu kita. Kalau misalnya seorang perempuan cerita kat dia, bini aku, suami aku pukul dia. Ingat ke kawan dia bersifat rahsia? Habis satu pejabat tau. Dia passion macam tu. Dia tak boleh simpan. Tapi sekarang ni dengan kita tulis di Facebook, habis satu. Saya ambil contoh, contoh kes-kes sekolah lah, sekolah Mat Tafiz, sekolah mana sekolah lah. Contohnya macam kes Ustaz Kazim, tak ada bicara apa kan. Tapi sekarang habis satu dunia tau. Kesan kan, kesan dia mana dia, macam mana dia punya isu dia, orang hantam sana, orang hantam sini dan sebagainya. Satu saja liputan tu menggegarkan. Dulu kes macam tu banyak, sekolah tu raya. Kes-kes sekolah benda tu, semua sekolah ada duduk asrama tau lah. Sebab tu kita duduk asrama. Saya duduk di luar je, macam muka kita jambu. Tapi tak muka kita hitam. Dia hak muka jambu tu banyak. Kalau anak-anak muka jambu tu, nak letak asrama pikap mek kali lah. Sebab payah nak cari asrama tak ada pondan ni. Oh, saya pergi tengok sampai ke universiti, saya pun penimpa lah. Jadi bila tengok jambu tu bahaya. Boleh carilah misai palsu walaupun haram tak itu. Ada misai dia pun tak kacau. Tapi kalau muka tu macam tu bahaya. Tapi dulu dia settle kat sekolah je. Kes kecurian, budak-budak curi masuk keluar. Sebab kan kita di sekolah pun cikgu-cikgu polis pun ada, cikgu-cikgu yang pengakak apa dia, yang jadi kadet tu semua, semua tu adalah SB lah. Mekan sekolah macam tu,
tu SB. Kena tapi satu tak tahu sekolah kita je tak. Tapi sekarang ni katakanlah benda tu bau saja ibu bapa bincang. Dunia, kalau kita disebut dunia akhirat pun boleh tahu. Akhirat boleh tahu. Bukan setakat manusia, jin dengan malaikat pun tahu. Jin duduk tu saja begitu. Yang dihalau di laut ke hutan. Dia orang pun dapat liputan tu sebab apa? Itu cerita dia zaman sekarang ni. Dan akhirnya kita tengok, oh, kerja Tuhan seseorang tu sangat teruk. Dulu kalau ada kes bagi sekolah cikgu ditangkap haluat misalnya, media tak banyak. Dia tukar, kita student pun tak tahu. Tiba-tiba, pergi mana cikgu? Oh, pun cikgu ada kesalahan, tukar sekolah. Sama sekali kalau berlaku macam tu, anak murid tight sikit, satu dunia tahu. Jadi apa tujuan kita nak tulis kesalahan orang dalam Facebook, dalam tu? Sedangkan dia buat kadar dosa dia banyak tu. Jadi kita tengok di sini satu Nabi ulang, waqaulu zur. Sebab benda ni sangat menjatuhkan orang. Kita nak menutup aib orang. Allah Ta'ala ampunkan dosa semua orang dalam hadis sebut. Semua umat diampunkan dosa melainkan orang yang menerangkan keburukan diri dia. Nak cerita keburukan diri pun tak boleh sebenarnya. Macam mana kita nak cerita keburukan orang ni? Nak cerita aib kita pun tak boleh. Sebab tu dalam fiqh, kalau orang tu berzina pun dia boleh tipu. Saya tak berzina. Kata dia berkahwin misalnya perempuan, laki ni dia boleh tipu senang. Sebab tak ada darah. Dia tak boleh check kat mana rupa dia check. Tak ada. Tapi perempuan, kita beri kesan, dia boleh tipu suami dia. Tak perlu terus terang. Sehingga perempuan dia terus terang terus lah, teruk lah, bergaduh lah. Dia kata saya terjatuh, saya spot tu. Tengok abang tu, banyak pingat. Oh, saya apa dia pergi apa? Drogba. Broga. Broga lah apalah. Jadi mungkin terjatuh. Tak apa. Boleh tipu sebab benda tu aib. Kita yang Allah Ta'ala. Dan Nabi larang kita buka aib benda-benda macam tu. Melainkan kepada murabbi, sebab dia mungkin los dan sebagainya, orang tertentu. Sebab tu kita tengok akta doktor tak boleh cerita apa-apa kaiban pesakit kepada orang lain. Tapi sekarang ni kadang-kadang doktor pun terlajak juga. Sebab zaman FB yang dia marah market patient, dia pun dekat FB. Tak betul tu. Marah patient, depan patient lah. Jangan bawa kepada FB. Dan itu kita tegur sebagai sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang tu benar-benar bergaduh di hospital. Jangan kita bawa di FB. Habis satu dunia tahu hospital kita tu banyak pergaduhan. Dan ini di antara amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda lagi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama, bunuh. Ini syarat dia bila murtad ini mengancam negara. Yang tak mengancam negara, kita kaunseling dia sampai dia bertaubat. Dan maklumat ni banyak tentang murtad tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin boleh buat liputan balik, tapi boleh buat liputan tak murtad. Banyak. Baru ni kita tengok macam mana seorang perempuan wanita ditanam di perkuburan Kristian. Kalau tuan-tuan nak tahu banyak, kena jumpa Tan Sri Harun Sani. Dia banyak laporan tentang murtad. Kalau orang asli tu, banyak orang asli ni setahun dia masuk Islam 7 kali. Nak dapat duit zakat tu. Sehari dia masuk Kristian balik, dia rupanya dia ada dia punya bisnes dia tu. Bisnes masuk agama. Dia gelak kita aja. Tapi ada orang asli yang bagus di Perak, okey. Tapi kalau sebelah Sabah, Sarawak tu, kadang-kadang dia main ya. Dia kata kita masuk Islam sekali, depa 7 kali. Hebat eh. Mana boleh kira macam tu. Islam sekali dah hebat, banyak kali tak hebat lah. Tapi dia orang boleh mainkan agama. Tapi orang macam tu, kita tak boleh nak bunuh macam tu. Sebab kita kebanyakan macam tu, kita masuk ke Islam, kita tinggal. Dan mereka tak faham pun. Kalau saya pergi Sarawak, ni tu imam masjid ni tuan-tuan. Bila kita depa pergi berdakwah di Sarawak tu, tu imam masjid ni kira paling bagus lah. Bila buat perhimpunan tu, dia bawa anjing, dia pakai seluar pendek pakai topi. Itu tu imam. Kalau tu imam pun bawa anjing, bawa topi, tak apa, topi tak apa, pakai seluar pendek lah tu. Jadi macam mana kita nak hukum depa dengan membunuh? Jadi makna dia yang dimaksudkan murtad dibunuh tu yang mengancam negara. Macam sekarang ni gen LGBT tu, sisi Islam tu, saya pun heran lah mereka ni. Muka tu saya rasa cantik sikit pada Pontianak lah. Lepas tu mereka ni kalau nampak okey tak apa, ni rambut dan semua tu, minta undang-undang dimasukkan, undang-undang haluan. Saya kata tak apa, kita boleh bersetuju kalau
nak mansuhkan undang-undang khalwat. Tapi mansuhkan semua undang. Dengan khalwat je. Undang-undang bunuh, kita mansuhkan. Undang-undang curi, kita mansuhkan. Baru ada kebebasan. Sebab undang-undang bunuh nak menjaga darah, nyawa. Sebab kita bebas bunuh orang, kita tak payah bunuh, tak, tidak ada undang-undang. Senang. Anytime marah bunuh. Marah suami, tak payah potong, bunuh tu. Sengah perempuan dia tak cerdik. Potong tu ibarat maknanya lebih baik cukup kepala duduk berhajik berzikir. Dah tak ada erti dalam dunia ni. Daripada menyiksa suami, baik bunuh dia. Dia kubur aman damai berzikir. Ada soal jawab malaikat. Itu seorang perempuan dia tak cerdik, bunuh tu senang. Daripada siksa suami macam tu. Khalwat ini dia adalah undang-undang menjaga akhlak. Penjagaan yang menjaga akhlak. Takkanlah kalau misalnya bila anak kita, bisa anak bawa balik rumah lelaki, bapa marah, bapa undang-undang tak ada, ikut saya nak boleh siapa pun. Mungkin dia bincang tu aspek sebab mereka ni banyak tak kahwin. Saya Islam ni, saya kenal. Dia kata, dia kata orang ni kalau berdosa lah, tapi saya kata juga. Seorang pun tak jumpa lawa lagi dalam sisi Islam ni. Saya rasa sebab tu mereka tak ada orang Minang kot. Jadi dia stres. Kadang-kadang dia stres, dia cakap macam tu. Kalau ada rupa macam ni lofa tu, saya rasa tak masuk Islam sebab ramai orang Minang. Mereka ni saya rasa masalah mereka ni tak ada orang Minang. Jadi dia tentang undang-undang khalwat. Sebab tak ada siapa nak berkhalwat dengan dia. Tapi golongan macam ni kita tak murtadkan mereka. Kita masih husnuzan. Tapi bahaya sampai mereka mencabar. Mereka ni akan mencabar apa? Undang-undang tukar agama. Tak ada masalah. Sebab bagi mereka semua agama ke syurga. Masuk Hindu pun masuk syurga. Jadi anak-anak ni misalnya, bagi mereka hak mereka nak pilih mana-mana agama. Kalau undang-undang negara macam tu celau. Nanti mentu ni dulu mentu kerja apa? Okey, zaman akan datang mentu agama apa? Ha ni Hindu. Oh tengok tu pisang penuh, tu bunga-bunga semua tu. Tu. Hak ni tanya pula ni agama apa? Ni Cina tiap boring penuh gitu. Hak ni agama Islam. Tu dia kalau macam tu barat pun tak macam tu. Macam bawa kepada yang dipanggil sebagai aliran kreatif chaos. Semua benda tak ada kemuliaan. Semua benda tak ada kemuliaan. Dia akan bawa kepada apa? Ibu bapa pun tak ada hak untuk ditaati. Lama kelamaan dia akan bawa kepada konsep pluralism liberal yang akan menghapuskan institusi agama. JAKIM dia pun nak buat. Saya bercakap bukan pasal saya ni orang JAKIM, tapi pasal kena jaga JAKIM tu. Dia jaga agama kita. Kalau ada kelemahan, bagi tahu apa yang patut betul. Bukan pisaran JAKIM, bukan pihentam JAKIM. Bil hikmah wal maki wal hamun. Tak, bukan macam tu. Ini kita bila kita marah JAKIM, hentam sampai JAKIM tak. Sedangkan JAKIM ni kalau segi halal paling terbaik di dunia. JAKIM tarik, dapat tarik balik halal Kebri. Kebri terpaksa buat iklan pi masjid. Sejarah kita Kebri ni iklan dia puyau, 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 puyau. Itu Cina lah lagu kan. Buat main wanita seksi, habis kena tarik semua buat main masjid. Ni abah main mana ni? Main masjid. Ini Kebri pasal apa ni? Bukan haram tak? Dah halal dah. JAKIM dah pun dah. Pakai kepiah nak makan coklat. Tak pelik pakai kepiah coklat. Tapi maknanya kuasa JAKIM tu orang Islam yakin. Tapi golongan macam ni sangat bahaya. Orang macam ni, saya tak kata bunuh, tapi kerajaan boleh memberikan hukuman yang sangat berat. Kerana dia dia ni dipanggil dalam falsafah anti-establish. Kita nak buat JAKIM tu bukan senang. Jarah kita sebelum kemerdekaan JAKIM pun tak ada. Mahkamah syariah pun tak kukuh. Tiba-tiba nak buang semua tu senang gitu. Kita kata boleh buang JAKIM, tapi gantilah badan yang sesuai. Badan agama yang baru, yang lebih kuat. Misalnya kalau nak buang. Tapi buang macam tu tak boleh. Setiap pembuangan mesti ada alternatif. Ni buang macam tu tak ada alternatif. Wallah. Mereka ini ni bagi aliran Komango. Kalau tuan-tuan tengok ada, boleh baca internet. Mereka akan mencabar kedaulatan institusi raja. Mereka akan buang. Sebab raja jaga agama. Jadi mereka buang hak kebebasan agama. Boleh murtad anytime. Wala'ayazabil. Kahwin boleh sama jenis. Tu dia.
balik rumah dia, hai lah, kata, mana nak sebut apa, suami ke isteri? Ha, tak ke pening? Kena buat share kot tukar. Hari ni yang Amin tu jadi suami, yang apa dia Abu ni jadi isteri. Esok tukar pula. Jadi kenduri macam mana kenduri? Jadi kita tengok sistem pemikiran mereka sangat rosak. Tapi saya husnuzan dengan mereka. Mereka ada satu benda yang mereka salah faham dan mereka berdendam dengan sebahagian tokoh-tokoh agama. Dan mereka berdendam dengan sebahagian apa nama dia undang-undang agama. Manusia ni setiap benda dia ada problem dia. Kalau sampai peringkat tak tahu, dia makna dia majnun. Gila, crazy. Makna orang macam ni kena duduk dalam penjara sahaja. Bukan kita kata penjarakan mereka, dia ada undang-undang. Undang-undang bila orang itu merosakkan dunia, merosakkan alam sekitar, dikatakan penjara seumur hidup. Sebab dia crazy. Dia tidak berfikiran waras. Sebab dia di luar, ucapannya tak membina langsung. Ucapan dia bebaskan orang daripada undang-undang ni, buat yang ni tak apa, minum arak tak apa, ni hak orang, yang ni tak apa. Kita tak melarang orang bukan Islam minum arak, tapi kita melarang orang Islam minum arak. Itu di antara benda yang kita katakan maksud murtad. Kalau orang tu murtad dan dia menyeru kepada agama dia, macam Ayah Pin, pasal pekerjaan tak bunuh dia, dia begitu. Tak ada lah dia buat huru-hara, tapi orang boleh percaya kat dia. Dia tu dulu, Ayah Pin ni tu, dia cikgu agama juga, cikgu agama juga, tapi tak tahu dia mimpi apa tu. Dia ada orang macam ni, dia mimpi. Dia mimpi main malaikat main kat dia, ke dia jadi wali ke, kita tak tahu. Dia tengok jadi maharaja, dewa lah. Dia macam rasul Melayu. Dia dulu mutawif, tuan-tuan. Dia mutawif. Dia bukan jual roti canai, dia bukan jual apa dia, pasembur, tapi mutawif, pergi Mekah. Tapi dia baca Quran terjemahan, dia kata setiap setiap bangsa ada rasul dia. Jadi dia kata saya menyahut seruan bangsa Melayu belum ada rasul lagi. Oh, dia faham itu. Jadi dia menawarkan diri jawatan rasul. Tapi rasul ni pelik. Bila sampai ke mahkamah, mahkamah putuskan hukuman, dia letak jawatan. Saya rasa mereka ni ada masalah mental. Takkan macam tu jawatan rasul boleh letak. Nabi Muhammad sekali-kali tak pernah letak jawatan rasul, sebab dia bukan pernah tengok Allah yang bagi. Tak ada lah bila musyrikin macam, ya Allah saya letak jawatan jadi rasul. Tak ada macam tu. Tapi ni rasul ni makna dia ni pelik. Sebab itu kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup anbiya, dan gerakan itu masih ada. Ini dinamakan sebagai murtad. Yang kedua insya-Allah kita akan bincang awal bulan depan. Yang ini jenayah yang kita takut, iaitu jenayah membunuh manusia. Yang ini kita bimbang sekali. Daripada janin sampailah pembunuhan sekarang ni, yang seringat maklumat daripada sebahagian lawyer, nak bunuh orang sekarang ni hanya bayar lebih kurang 3 hingga 4 ribu je. Dulu 10-10 ribu. Lah banyak 3-4 ribu, murah sangat. Tembok macam dulu 36 dah dekat Putrajaya tu, dia kalau tak mati saja. Itu dia antara, saya tak terbayang macam mana perasaan orang yang tembok tu. Apa dalam jiwa dia, hati dia, hati apa. Itu kita kena tanya kepada pakar-pakar sosiologi. Sebab tu saya nanti insyaAllah di USIM kita buat pengajian kepada pensyarah-pensyarah sains sosiologi, sains sosial. Nak mengkaji sebab ni kritikal. Perangai manusia dan juga akhlak Islam dalam menyelesaikan masalah sosial sekarang. So, kitab tu dia kitab lama, lebih kurang 1000 tahun yang lampau. Kitab 400 Hijrah. Ya, ada nama kitab dia Jalan Menuju Akhlak yang Mulia untuk menjadi insan, kepimpinan dan juga masyarakat. Itu di antara usaha yang kita perlu buat kajian. Makna dia kalau ada akhbar yang boleh mengkaji sedikit ruang mengkaji. Sebab zahirah fenomena ini dia sangat berbahaya, sebab dia setiap fenomena maksiat dia akan memberi kesan kepada semua. Dia memberi kesan kepada semua orang dari segi pemikiran, dari segi akhlak. Dan kita bimbang nanti dia akan menjadi satu tabiat kepada orang, maksiat menjadi satu kebiasaan. Seperti kata Rasulullah, orang munafik melihat maksiat itu hanya seperti nyamuk ataupun lalat. Kecil, yang ni zina, biasalah zina. Buang bayi, biasalah tu dulu orang tu, tu orang buang bapak tu, ni buang bayi kecil, mati tak apa. Kita bimbang fenomena ini akan menjadi satu kebiasaan. Dan kita tak ada ketika itu, Nabi sebut, إِذَا هَبَتْ أُمَّتِي أَنْ تَقُونَ لِلْظَالِمْ ظَالِمْ فَقَدْ تُوَجَأْ مِنْهَا. Dah tak ada umatku yang nak berkata kepada orang yang zalim, wahai zalim.
mana tidak umat tidak bergerak lagi. Dan peranan kita sangat besar. Peranan saya, peranan tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada satu transformation. Dalam Perdana Menteri kita minta transformasi, kita perlu ada transformasi macam mana kita nak ubah landscape masyarakat kita. Yang sekarang ni kita bimbang. Kita bimbang sangat sebab jenayah bunuh ni bukan berkurangan, tak ada rekod berkurang. Makin bertambah dan makin berseni cara pembunuhan dia. Makin lebih hebat dan makin lebih kita katakan cekap penjenayah-penjenayah dari sudut cara membunuh. Kita boleh tengok almarhumah Sosilawati, cara pembunuhan yang sangat luar biasa. Dipotong-potong, dibakar-bakar, diabu-abu-abu sampai letak dalam sungai, sampai DNA pun tak dapat kesan. Sedangkan setiap manusia ni DNA tu boleh kesan, tapi mereka tak dapat nak kesan. Jadi makna satu-satu jenayah yang sangat yang perlu kita dihadapi sama-sama, insyaAllah. Jadi dosa yang terbesar yang kita akan huraikan iaitu pada bulan depan, awal bulan, dosa membunuh manusia. Bunuh binatang tu ringan lagi lah dosa dia. Bunuh manusia ni tak tahu nak katalah sangat besar dan dijadikan sebagai hampir dengan dosa syirik. Wallah ta'ala alam. Itu tuan perempuan, kalau berminat untuk dapatkan, kita baca sama-sama, ada di luar sana. Kalau tak ada cukup hari ni, boleh order lah, insyaAllah kita bawa main nanti pada minggu pertama bulan Februari, insyaAllah. Saya rasa kalau kita baca sekali perjumpaan 2 atau 3 tajuk, lebih kurang 30 perjumpaan habislah. 30 setahun kita ada 24 setahun lebih, insyaAllah. Lepas tu Ustaz Zaman ni dia kata nak buat kenduri kambing seko. Jadi saja kalau cepat habis dapatlah kambing seko tu cepat. Kalau lambat kita tengok sajalah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.